Saya sebagai pengisi Desa Bantar Kalong, Kecamatan Warugiara, dalam hal ini di dalam pelaksanaan pengerjaan jembatan Cimandiri, jembatan Lala ini, alhamdulillah mulai berjalan dan diprakarsai oleh Karang Taruna Desa Bantar Kalong. Intinya, ini adalah swadaya masyarakat penuh. Swadaya masyarakat di sekitar jembatan Lalai, yaitu masyarakat Desa Bantar Kalong, Desa Mekarjaya dan sekitarnya. Yang alhamdulillah hari ini pengerjaan dimulai dan kami harap kepada para pengguna jalan, terutama masyarakat Desa Bantar Kalong, Desa Mekarjaya dan sekitarnya untuk mematuhi aturan. Karena memang hari ini mulai jembatan ditutup. Demi apa? Demi kelancaran pengerjaan. Mau tidak mau, terima tidak terima, masyarakat harus mentaati aturan yang sudah disepakati oleh bersama. Terutama kami berterima kasih dari pihak aparatur desa dan aparatur kecamatan dalam hal ini Mustika, berterima kasih kepada Karang Taruna Desa Bantar Kalong yang telah menggagas pelaksanaan ini. Dan mudah-mudahan kami berharap berjalan dengan lancar dan aman. Amin ya Allah. Amin. Untuk pengerjaan Pak, itu berapa hari Pak? Kalau untuk pengerjaan teknisnya kami laporan dari pelaksana kurang lebih 10 hari. Mudah-mudahan sebelum 10 hari bisa selesai. Itu untuk pengerjaannya apakah ditutup total atau bisa lewat atau seperti apa Pak? Rencana ditutup total, tapi ada kebijakan dari pihak pelaksana yaitu di jam-jam istirahat kendaraan roda 2 bisa lewat di jam istirahat. Kalau pas lagi pengerjaan karena terhalang oleh alat-alat yang memang susah untuk dipindahkan, tapi ketika istirahat alat-alat dipindahkan dulu paling 1 jam pas waktu isoma, yaitu mulai jam 12 sampai jam 1 siang itu bisa dilewati khusus untuk kendaraan roda 2. Itu aja. Oke, terima kasih.